Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Arianti Anaya MKM didampingi oleh Direktur Penyedia Tenaga Kesehatan Dr. Anda Haja Oos Fatima Rosyati MKes meresmikan fasilitas olahraga bulu tangkis, laboratorium halal dan klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Makassar yang dipusatkan di Jurusan Kesehatan Lingkungan Kota Makassar. Peresmian ini juga menghadirkan Kepala UPT Vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan, baik Balai Besar maupun Rumah Sakit, Konselor Jenderal Jepang di Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Makassar, Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua MUI Sulawesi Selatan, serta pejabat pengelola di lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar. Fasilitas olahraga bulu tangkis yang diresmikan ini terletak di Kampus Kesehatan Lingkungan Bantabantaeng yang memiliki 4 lapangan. Selain itu, fasilitas yang sama juga berada di Kampus Tidung. Sementara fasilitas laboratorium halal berada di Gedung B Kantor Direktorat Poltekkes Kemenkes Makassar Bantabantaeng, juga fasilitas klinik Pratama yang berada di Kampus Tidung yang dibuka untuk umum. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Arianti Anaya MKM memberikan apresiasi terhadap pencapaian Poltekkes Kemenkes Makassar. Ia berpesan agar pentingnya peran Poltekkes dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas tinggi, yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga bersaing di tingkat internasional. Beliau juga mengajak para peserta untuk mengubah mindset dalam bekerja, dari sekedar bekerja rutin menjadi lebih berorientasi pada kinerja yang nyata dan berkualitas. Hari ini kita bisa mengikuti peresmian, pertama adalah lab halal, ya. Kemudian sarana olahraga, dan juga klinik Pratama, yang tentunya semua fasilitas ini diharapkan bisa dimanfaatkan. Pertama adalah untuk pendidikan, karena kan kalau di pendidikan itu ada Menteri Dharma Perguruan Tinggi, ya, di mana tentunya salah satunya adalah bagaimana kita bisa lab ini selain digunakan nanti untuk sebagai lab halal, tapi tempat belajar mahasiswa, khususnya untuk mereka didorong untuk melakukan penelitian. Usai peresmian fasilitas di Kampus Kesehatan Lingkungan, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan RI Dr. Gigi Arianti Anaya MKM didampingi para pejabat yang hadir melakukan kunjungan ke fasilitas laboratorium halal untuk melihat pemeriksaan laboratorium yang berjalan dan melanjutkan kunjungan untuk melihat aktivitas klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Makassar.